Santapin dulu biar enak. Halo teman-teman semuanya, pagi ini saya mau ngajak ke satu spot buat foto-foto di Kuala Lumpur, buat foto landscape bareng teman-teman yang lainnya. Di sana ada siapa aja, kita nanti lihat ya. Persiapan udah ready. Nah, sekarang itu jam 6.30, tepatnya sih jam 6.21. Masih gelap banget di sini. Kalau di Indo berarti jam 5.21 subuh ya. Kita mau landscape-an di namanya Tugu. Sebentar. Terus supaya bisa mendapatkan hasil yang bagus ya. Maksudnya itu ada blue hour, ada golden hour gitu ya. Kalau pagi. Jadi kita harus datang sebelum mataharinya terbit. Ini saya lagi panasin mobil dulu. Paling bentar lagi kita gerak ke lokasi. Saya lihat dulu ininya. Nama lokasinya Tugu Negara. Kita drive ke Tugu Negara dan jumpa teman-teman KPIM di sana. Sekarang udah sampai di lokasi di TKP Tugu Negara. Ada Mas Angga. Halo, wah, gelap nih. Ada lampu. Kita naik tangga ke statue Tugu Negara. Maafkan pemirsa kalau gelap, soalnya masih jam berapa? Jam 6.40. Blue hour ya, blue hour. Kalau kata orang fotografer landscape-an, blue hour. Inilah dia Tugu Negara. Itu apanya? Padepokannya. Oh ya, bukan ini. Oh yang ini. Oh, ini dia Tugu Negaranya. Yang ada apa sih namanya, kubahnya. Saya pikir yang ini di belakangnya yang Tugu Negara, soalnya Tugu kan biasanya kebanyakan itu orangnya. Oh yang itu ya, yang orang gambar itu ya. Oh toh, itu waduh udah bagus tuh. Sunrise nya dari sana ya, sebelah sini. Oke. Nah, ada cahaya dikit. Nah, ini Mas Angga. Sifu landscape. Aduh. Nah, ini dia Tugu Negaranya. Tugu peringatan kemerdekaan, bukan? Bukan. Ah, nanti kita cari informasinya. Mau setup kamera dulu buat landscape-an. Sam, seharusnya ada Sam, tapi Sam-nya belum datang. Kita nggak bisa nunggu lagi. Supaya dapetin timing blue hours-nya. Kita udah landscape-an, udah ada Mas Ilianto di sini. Tuh. Ada ini player. Apa? Striker. Mas Sam. Halo. Aduh ininya. Mana yang lainnya? Okay, dong, nih. Datang dong. Nih. Rame. Mas Sam. Store muka dulu. Lagi berantakan. Oh, ini lagi persiapan ya? Iya, belum make up dulu. Oh, belum make up, anjir. Striker memang itu striker KPM andalan. Ya, suasana fotografer landscape-an. Ini suasananya lagi. Kita pindah spot belum? Udah ya, kita lihat sana tuh. Sana ya. Putar ya. Yeah. Thank you.
apa filter baru ya? Filter baru dong. Wih, dahsyat. Paling belakang. Abis waktu itu pulang dari sana itu, gua rasa kalau ada endingnya di belakang ya. Yuk, kita pindah spot dulu guys ke, jadi yang di belakang saya itu lebih bagus, di kita ke posisi sebelah sana, di belakang tubuhnya ya, di belakang tubuhnya kita tinggalin mereka biar mereka nyusul nanti. Oh bagus sih kayaknya. Bisa ekstrim lagi sampai ke bawah kolam. Wah sen, langitnya oke, bagus ya. Langitnya bagus. Itu Sam, kelihatan nggak? Itu Sam lagi shoot, lagi bersujud. Sam, belum make up Sam, udah. Dia nggak mau di shoot kalau dia belum make up. Itulah Sam. Dan ada kesan-kesan buat teman-teman yang nonton video ini. Kalau mau nonton jangan lupa subscribe, like, and share, oke? Okay? Itu loh, lo punya apa? Lo punya channel? Gue nggak punya channel. Gue nggak punya channel. Channel lo itu yang apa yang lo suka komen itu? Oh itu cuma buat komen aja. Itu untuk support, support teman-teman aja. Video channel gimana yang sebutin lah nama channelnya. Nama channelnya belum ada. Nanti ada. Ya. Kalau mau dipromosiin asik. Nanti gua mau lihat itu juga channelnya. Ada apa? Subscriber. Pokoknya klik lumayan nambah viewer sama nambah. Ya pokoknya gue mau belajar clickbait aja. Nanti gue ada lagi topik yang lain. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, komen. Oke. Ya, gue nggak bawa baterai extra. Sampai jumpa lagi nanti di video berikutnya. Jangan lupa untuk ya, subscribe, like, and comment, share. Jangan lupa, bye bye.